Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya percaya peranan dan sumbangan UNIMAS kepada Sarawak akan ditingkatkan dari semasa ke semasa. Sebagai sebuah universiti awam yang menjelang usia 30 tahun, yang mempunyai sejumlah tenaga pakar dalam pelbagai disiplin ilmu, UNIMAS telah bergerak seiring dengan Kerajaan Sarawak dalam membantu mentransformasikan bumi Kanyalang yang kita cintai. Tahniah dan syabas kepada semua dan selamat menyambut ulang tahun ke-30 UNIMAS. Di sini saya ingin memuji UNIMAS dalam usaha memastikan Sarawak ada dalam landasan yang betul dan untuk menjadi negeri maju menjelang 2030. Syabas UNIMAS kerana telah memberikan komitmen yang tinggi dalam memartabatkan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Melalui kerjasama dengan Kerajaan Sarawak, penubuhan makmal STEM di Fakulti Kejurutaan serta lebih 10 buah sekolah di negeri ini dilihat sebagai iltizam dan juga kesungguhan UNIMAS dalam mempromosi dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan STEM. Program-program yang berteraskan STEM yang dilakukan di sekolah-sekolah turut memperlihatkan kesungguhan UNIMAS dalam menyemai minat pelajar-pelajar. Dengan harapan mereka menjadi pemangkin dalam usaha UNIMAS dan Kerajaan Sarawak untuk melahirkan lebih ramai lagi modal insan berkemahiran tinggi bagi memenuhi permintaan industri.